Ketika ada yang mengundang kita tahadusan bin ni'mah, kita menutup mata, kita menutup kedua telinga kita, seolah-olah kita tidak tahu, seolah-olah kita tidak mendengar, seolah-olah kita tidak melihat bahwa kenikmatan-kenikmatan yang selama ini Allah berikan kepada kita semua tidak lain semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat silaturahim, nikmat panjang umur, nikmat duduk bersama, nikmat pengajian, nikmat baca selawat, nikmat baca rawi, semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa rahman dan rahimnya Allah, kita tidak akan pernah bisa membuka mulut kita. Tanpa rahman dan rahimnya Allah, kita tidak akan pernah bisa membuka kedua mata kita. Kita tidak pernah bisa mendengar dengan telinga kita. Maka nikmat-nikmat yang kecil ini sesungguhnya adalah nikmat yang luar biasa yang telah Allah berikan kepada kita. Cuma kitanya suka lupa sama lalai. Kata Nabi, inna hadakum yujma'a khalquhu fi batni ummihi. Sesungguhnya seseorang dalam penciptaannya, dalam bentuk penciptaannya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi batni ummihi, dalam perut ibunya, arba'una yawman nutfah, 40 hari berupa cairan. Cairan aja ajaib. Cairan ajaib yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana ada manusia yang bisa menciptakan cairan ajaib bisa seperti siapa namanya ini? Api ini bisa tidak seperti itu? Tidak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan cairan tersebut. Dan jangan salah, Bu. Cairan itu 40 hari ya, Bu ya. Wa yakunu mithla dhalik, sama setelah itu 40 hari. Apa? Alaqah. Apa alaqah itu? Segumpal daging. Dari cairan segumpal daging. Wa yakunu mithla dhalik mudghah, 40 hari kemudian menjadi segumpal darah. Segumpal darah dulu, kemudian segumpal daging, baru jadi manusia. Maka senakal-nakalnya anak kita, sejelek-jeleknya anak kita, itu bukan kepingin mereka. Mereka enggak mau. Itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen anak laki-laki dikasih Allah perempuan. Kita pengen anak perempuan dikasih Allah laki-laki. Ini tidak lain ingin menguji kesabaran kita. Sabar atau tidak kita. Ya Bu ya. Gara-gara enggak dikasih laki-laki, istri ditinggalin seminggu. Pundung marah, pengen laki-laki. Padahal dia enggak ingin diciptakan laki-laki, enggak kepingin diciptakan perempuan. Istri tinggalin seminggu, main kemana gitu ya. Gara-gara lu katanya. Gara-gara lu. Ini bahasa apa ya tuh? Bahasa ekstrimnya. Jangan salahkan siapapun. Anak gak minta jadi laki-laki, anak gak minta jadi perempuan, tidak lain adalah anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak pas lahir hidungnya pesek. Musibah ya Bu ya. Anak pas lahir kupingnya caplang. Dia enggak mau caplang. Dia enggak mau pesek. Dia enggak mau hitam. Pengennya bagus. Akan tetapi ini anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Gara-gara anak pesek, hitam, demek mukanya. Demek tuh demek. Udah kayak jemuran demek. Demek akhirnya apa? Dibeda-bedain. Yang ini disayang, yang demek enggak disayang. Ini dikasih, yang demek enggak dikasih. Adil dalam memperlakukan anak. Jangan sampai apa? Mulah milih anak. Anak yang tersayang, anak yang terbuang. Anak yang tidak diingini, ada itu. Karena enggak mau punya anak, anaknya jadi pakai sebelen. Apa tuh? Sebel lihat anak empat. Benci.
Pika sibulen namanya ya? Pika sibulen. Lidah Betawi ke Sunda susah ini. Pika sibulen. Iya, itu kayak gitulah. Ngeliatnya sebel, enak, mau muntah. Jangan pernah pula pilih anak mana yang tersayang, mana yang terbuang. Sama semuanya. Karena mereka tidak menginginkan dilahirkan menjadi anak kita. Enggak, paham ya Bu ya? Satu kisah Ibu ini mungkin mudah-mudahan tersentuh ya. Nung jauh di sana, di negeri jiran Malaysia, ini nyata. Seorang keluarga yang sangat bahagia, punya rumah, alhamdulillah mewah. Mobil mewah juga. Perabotan lumayan wah-wah. Punya anak berumur 3,5 tahun. Dengan seorang pembantu rumah tangga. Keduanya bekerja. Pagi pergi, pulang sore. Bapak kerja, ibu kerja, anak di rumah. Dengan pembantu. Alhamdulillah. Bisa gaji pembantu, alhamdulillah. Boleh gak seperti itu? Boleh. Boleh-boleh aja. Asal jangan anak terlantar, terbuang. Keduanya bekerja. Pergi pagi, pulang, kadang-kadang malam. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Untuk siapa? Untuk membahagiakan anak-anaknya. Karena ingin membahagiakan anak-anaknya, dia bayar pembantu untuk membantu rumah tangganya dan melihara anaknya. Suatu ketika, keduanya bekerja. Pergi bekerja, kebetulan jalan macet, nggak bisa bawa mobil. Mobilnya ini mobil kredit, baru kredit 2 hari. Katanya mewah. Mobilnya mewah, cuma bayarnya kredit. Gampang. Ibu ya, saya kredit Bu, nggak lunas. Amin, udah lunas. Nah, yang punya mobil mewah, kita nggak tahu apa kredit, apa lunas langsung. Wah enak dia mah punya mobil, padahal tiap bulan mikirin 3.600.000 tiap bulan. Gaji 3 juta minus 600.000. Najis teralang. Tanda kebahagiaan itu anak makan apa? Ya. Tapi karena Allah telah memberikan kecukupan kepada kita, anak bisa makan, anak bisa minum, anak bisa sekolah. Walaupun harus pinjam sana-sini. Mewah, memang mewah. Tapi ada di belakangnya. Boleh keren? Keren. Jangan salah, rumah megah, 3 tingkat. Boleh utang. Wah enak Pak Ustadz, rumahnya 3 tingkat. Boleh utang. Teding sana, teding sini. Akhirnya, ya di 3 tingkat. Sampai sekarang belum.